Nabi sendiri mengharamkan kalau benda halal atas diri dia, maka selalu cepat-cepat tu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ceritanya sebagaimana kita semua tahu, iaitu untuk nak ambil hati isteri dia supaya tidak badah, maka Nabi kita sebut depan-depan isteri dia bahawa dia tak mahu dah, tak mahu makan ni, tak mahu makan ni, kerana perempuan isteri, ada seorang isteri tu tuduh mulut Nabi ni berbau sejenis minuman madu, yang madu tu biasanya di apa ni seduk daripada bunga yang berbau. Itu cerita tersebut itu. Maka menyebabkan Nabi Tuhan tegur dia. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Kenapa kamu mengharam benda halal? Dan benda kamu buat ni semata-mata nak cari, nak suruh isterimu suka, setuju kamu. Jangan buat. Walaupun isteri sesayang mana sekalipun, lebih lagi Allah mesti disayangkan. Ini satu pengajaran yang begitu kali pahit yang kita panggil terhadap Nabi, yang menyebabkan kita hamba sebut kita bahawa kita bersepuh hati. Boleh buat tu guru ke Nabi Muhammad, boleh buat Nabi ke Nabi Muhammad, boleh buat pemimpin ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana belum daripada beliau mati meninggal dunia, Allah telah bersihkan daripada Nabi segala perkara-perkara yang sepatutnya tak berlaku pada Nabi. Jadi Nabi mati itu mati yang keadaan bersih, comel, loteng kita panggil, layak benar kita tunggu dunia sampai ke akhirat. Orang yang tak mau ambil Nabi untuk jadi pemimpin, jadi Nabi ini, dia kena fikir banyak. Kerana bila kita tolak Nabi, otomatik kita ambil orang lain. Tak ada manusia di muka dunia tolak Nabi, orang lain pun dia tolak juga, tak ada. Bila kita tolak Nabi, otomatik kita pilih orang lain. Orang lain walaupun mana bijak sekalipun, tidak Nabi. Ilmu yang ada pada mereka, pada orang lain ini, ilmu yang boleh kerak kita fikir sendiri dan kita tiru orang. Orang ni walaupun mana bijak pun tak reti hak akhirat. Tak reti hak dosa pahala. Tak reti hak gaib kita panggil. Kalau reti benda-benda gitu, tak ada pahala. Allah Ta'ala kira Nabi. Allah Ta'ala kira Nabi itu dia reti dia orang. Tak ada orang. Setengah-setengah orang itu reti. Ya? Dan ada setengah orang tak reti langsung. Perkara-perkara yang takut dengan perkara gaib. Maka mau tak mau, kita kena terima ajaran Nabi, kepimpin Nabi, nasihat Nabi, tegur ajaran Nabi. Kerana dia ni telah ditegur sendiri oleh Allah sekiranya berlaku benda-benda yang tak apa namanya, tak sesuai. Itu satu. Yang kedua adalah ayat lepas, dalam surah lepas juga. Nasihat daripada Allah. Saya masing-masing jaga diri dan jaga anak buah. Mu jaga anak buahmu, aku jaga anak buah aku. Mu jaga kampungmu, aku jaga kampung aku. Mu jaga orang negerimu, aku jaga negeri aku. Akhir sekali, tiap-tiap manusia duduk dalam keadaan selamat. Kerana kita masing-masing jaga. Dan kalau tak, Nabi Tuhan kata, kalau tak jaga, ingat, aku bakar api. Tak kira mu ni anak siapa, turun dari mana, basuh berapa, aku tak kira. Aku tak kenal kanak aku bakar api. Wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghilaz shidad la ya'suna Allah ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mu kena jaga diri, jaga anak buahmu. Ingat depan mu ada api. Ya, penjaga api ni, wadah jaga api ni melekat yang bengis, yang kasar, perangai kasar pun yang bengis, dan ia tidak pernah berlaku pada aku. Ia akan buat apa saja benda aku suruh. Sudahlah api menunggu, pengawal api sendiri itu melekat, yang tak reti takut pada lain-lain pada aku, dia tak reti berlaku apa saja perintah yang aku suruh pada mereka. Jelas Allah Ta'ala beri ingatan kepada kita sejak daripada zaman Nabi dulu 1400 tahun dulu sampai ke tengah hari ini, sampai kiamat pun ayat ini tetap wujud dalam Quran. Hak dengar, dengar. Hak tak dengar, dia punya pasal. Dan akhir sekalinya Allah Ta'ala bawa cerita orang dua orang. dua kisah mengandungi empat orang perempuan. Perempuan ni dua orang daripadanya isteri bagi Nabi. Nabi Nuh seorang, Nabi Lut seorang. Kok dua orang lagi itu isteri Fir'aun seorang dan bonda bagi Nabi Isa seorang.
Tak kira kat ada bini Nabi, kat isteri Nabi. Tuhan berilah syafaat sikit. Tuhan berilah hak istimewa sikit. Tahu-tahu tidak. Walaupun perempuan ni isteri Nabi benar. Oleh anak lah. Ada keluarga daripada Nabi. Tapi dengan sebab isteri ni tak dengar kata tok lelaki. Tak dengar kata tok lelaki. Dia tok lelaki ni apa, Nabi benar. Baik Nabi Nuh, isteri Nabi Nuh. Baik isteri Nabi Nuh. Tak dengar kata orang ni maka. Waqila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Dalam ayat sebut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Dua-dua perempuan ini sama ada perempuan Nuh dan perempuan Lut. Duduk di bawah kawalan, di bawah penjagaan hamba kami yang soleh. Satu yang bernama Nuh, yang kedua nama Lut. Faqala tahu. Duka ceritanya mereka dua ni kena pada tok lelaki. Falam yughniya anhum min Allah syai'an. Menyebabkan dengan sebab dia kena pada isteri, pada suami, dari suami dia tu buat Nabi benar. Dia tak boleh buat apa pun tuan. Nabi tok lelaki tak boleh buat apa. Nak tolong isteri dia. Dan isteri tidak boleh berdalih bahawa aku ni isteri Nabi benar. Falam yughniya anhum min Allah syai'an. Wa qila dukhulan nar ma'a dakhili. Udkhulah ni merupakan perintah. Ya Allah Taala sebut pada isteri bila dia mati, dia rekod dalam Quran. Udkhulan nar ma'a dakhili. Kedua-dua kamu hai perempuan masuk neraka lah sekali dengan orang lain. Sebagaimana orang lain masuk neraka, mu juga. Masuk neraka lah. Pergi jahannam lah, pergi berambuh lah. Berambuh lah dalam neraka. Kerana mu, neraka pada suami, yang kebetulan suami, suami tu pula Nabi. Bukan sebagai bagian suami, bukan sebagai suami yang kapun dah. Dua. Yang ketiganya, dua perempuan juga. Satunya perempuan perang, yang mengaku diri dari Tuhan lah. Kerana dia menguasai bumi, menguasai air sungai ni. Tapi perempuan ni tak dengar kata suami. Hak tadi tak dengar kata suami kerana suami sendiri itu Nabi. Dia tak dengar kata maka masuk neraka juga. Hak sah ni, hak bini perang tak dengar kata suami juga. Tapi dia dengar kuat apa ni, nasihat anak akak dia. Anak akak Nabi Musa. Nabi Musa ni anak akak perang benar. Waktu kecil lagi perang pera dia belum sama ni Allah Ta'ala nanti jadi Nabi. Bagaimana cerita masyarakat sebetulnya nanti jadi Nabi maka Nabi Musa sebagai anak akak ni nasihat pada ayah akak dia perang supaya puja Allah tak kena ayah mengaku diri ni Nabi apa Tuhan tak kena ayah walaupun ayah sebut pada orang yang bahawa aku menguasai sungai ni. Dia sungai ni bagi negeri Mesir, sebatang kawah tu ya sungai. Sebuah-buah negeri Mesir ni, sebatang tu ya sungai. Tidak sebab kita di Kelantan, sebab kita di Malaysia ada berpuluh-puluh sungai. Di negeri Mesir, hanya sebatang tu ya. Sungai daripada Mesir, naik ke Sudan, lepas pada Sudan naik ke Kongo. Di Kongo ada tafsir besar, bacteria lab kita panggil. Daripada air sungai tu lah mengalir turun pada Mesir sungai ni. Perang kata aku tu lah. Kerana aku menguasai sungai ni. Jadi Nabi Musa kata, no ayah. Sungai ni bukan ayah buat. Sungai ni ni makin daripada kuasa Allah Allah. Ayah tak buat. Itu ini. Maka nak bini, muakak duduk dengar. Ayah betul balik budak ni. Betul balik budak ni. Katanya roti nak perang. Dari segi logiknya, dari segi pemikiran, dari segi kenyataannya. Betul balik budak ni. Maka dia turut Nabi Musa nak akak dia ni. Dia apa namanya? Dia tak turut kata-kata suami dia perang. Walaupun perang ni mempunyai kekayaan, mempunyai khazanah lagi cukup dekat lah. Menyebabkan dia minta doa. Dia minta doa. Sepatutnya tak minta doa lah. Doa ni minta dengan Tuhan ni perang. Katanya perang. Tapi dengan sebab dia tak mengaku perang ni Tuhan, maka dia minta doa dengan Tuhan lain. Tuhan yang mana Allah. Rabbi ibn li indaka baitan fil jannah. Cara isteri perang minta ni padan-padan dengan cara dia mikir sebagai dia ni seorang permaisuri hidup dalam istana dia pusing lah kalau aku tak tahu perang lagu mana aku nak duduk bahasa mana dia bimbang takut dia duduk bahasa wabek akhirat pula dia minta Rabbi ibn li indaka baitan fil jannah eh Tuhan tolonglah buat rumah aku sebuah
bila tidak mahliga tak apa baitan. Dia tidak kata Rabbi ni li indaka qasran fil jannah, itu yang buatlah mahliga untuk aku. Dah ada umur sebuti cukuplah tadi. Asalkan aku terlepas daripada Fir'aun, wa najini min Fir'aun wa amali. Tolonglah pelepah aku daripada kerja-kerja Fir'aun. Fir'aun tu laki aku, tapi mu jangan libat. Kerja dia dia, mu jangan libat aku Tuhan. Doa para hadirin semua ni tu, doa Tuhan rekod dengan gazet doa isteri Fir'aun. Rekod dalam dalam Quran. Ini sebab tu kita bila kita nak berdoa, kita tak usah pergi minta doa dengan orang. Kalau nak minta doa dengan orang, orang beri doa, pas kita tak reti, doa lah ke mana? Doa-doa ni mana minta? Minta ke mana? Tak reti. Kalau kita, kita ni ada tempat kita ada Cina, ada India. Bahasa Cina tak reti. Bahasa India kita tak reti. Kita kata, okay, tolong ajar saya bahasa Cina yang berupa minta. Kalau ni ajar dia benda-benda kayu, kita nak kata mana dia? Oh, kita tak reti. Katalah Cina tu niat niat tak molek lah kita. Maka dia boleh lah, tak boleh lah. Dia ajarlah kepada kita permintaan mungkin jumpa orang tokek tu kata lagu ni. Sedangkan kata lagu ni ni katakanlah tokek katok kepala aku misalnya. Dalam bahasa Cina kita tak reti. Jadi kita ni pergi minta doa dengan orang. Dia ajar pada kita doa dalam bahasa Arab. Jadi kita tak reti. Tak kena. Jadi oleh yang demikian, kita minta sendiri bahasa Melayu. Ya Allah itu aku. Kita minta mengikut keadaan kita. Kalau kita terlekat hutang, kita nak minta lagu mana? Ya Allah itu aku, susahnya aku. Ya anak ramah, bini dah tua, sakit semua. Tolonglah Tuhan, selesai masalah aku. Hutang aku, tolong selesai masalah itu. Tolonglah rezeki pada aku. Sama ada wira yang aku buah tahun ni, kau boleh aku jumpa bayar hutang dia. Sama ada aku orang suruh marim buat kerja upah kau tu kau ni. Apa saja rezeki halal itu eh. Aku nak minta kamu beri pada aku. Kerana aku anak ramah, isteri pula uzur, hutang banyak, orang keliling pula tak percaya yang belah pada aku tu dulu. Kita minta dengan betul benar kat tangan 12 belah teriuk terhanguk depan Tuhan, biar air mata selocor. Tuhan beri. Dia tak ada atas dunia ni. Oh, kita minta betul benar dengan nama Allah. Tuhan tak beri, tak ada. Kerana Tuhan ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Baki lagi bila timbul Asma'ullah Al-Husna. Kita bila kita doa, kita diminta guna nama Allah. Nama Allah ni kita panggil sifat lah. Nama Tuhan ni 99. Dalam kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab doa, kitab-kitab azkarul awrat, Imam Nawawi, rahmatullah alaih, dia walaih. Dia tulis masalah Asma'ullah Husna. Dalam banyak-banyak nama Tuhan 99 nak pilih hok mana? Kok orang panggil nama yang benar-benar benar, benar-benar mujarrab. Dia sebutlah ayat hok ni nama ni. Kata orang lain hok ni, hok ni. Orang ni kata hok ni. Akhirnya dia kata, aku seorang apa saja nama Tuhan ni cuma yang berlaku. Walahul asma'ul Allah wa da'wa apa nama? Walahul asma'ul husna. Nama Tuhan cuma yang berlaku. Cumanya kita sesuaikan keadaan kita dengan nama. Kita ada tengah sakit, gapo dia kita nak? Kita tidak nak nasi minyak tengah sakit. Kita tidak nak harta banyak, nak sehat. Ha, cari nama Tuhan yang berbentuk memberi sehat. Ha, tu ya asma'ul. Apa saja nama Tuhan yang selaruh dengan kehendak kita ketika tu kita tengah sakit kau nak sehat. Kau tengah lekat hutang, kau nak bayar hutang. Duk tengah tak pandai mengaji kerah-kerah kau. Anak kita masa ke jenis kerah-kerah. Kerah-kerah tak semayan lah, bangun lah, lambat ke apa. Apa gapo, kau dapat butil hati kita, kita sebut. Cari nama Tuhan 99, kau mana nama Tuhan yang sesuai dengan dengan siwa aku, dengan masalah aku. Ambil waktu. Itu barulah. Asma'ullah Husna. Kata setengah pada. Dan ambo yang sama-sama duduk situ. Ambo duduk situ. Kita guna juga doa-doa yang disebut-sebut oleh alim ulama kita. Serta akhirnya kita cari nama yang sesuai dengan keadaan kita sendiri. Keadaan kita tengah sakit ke, dok tengah lekat hutang ke, dok tengah rawat kerenak ke, dok tengah itu ini ke, cari nama tu yang sesuai. Supaya orang yang baik kereta, kita pergi kedai dia,
Spana dia nak ada 10-15. Ada spana, ada luah, ada kecil. Ada. Bila dia bagi kita, dia tengok skru kita, dia ambil spana tu. Spana sesuai dengan pala skru. Takkanlah skru nama pak nak ambil nombor 10. Tak jadi. Jadi sebagaimana tukang, tukar kereta baik, tukar gula baik, tukar jahit baik, tukar rumah baik, dia guna alat tu padan-padan dengan benda. Tukar gula, rumah dia ada senduk, ada sodek, ada sudu besar, ada sudu kecil, ada sudu gerupu. Takkan dia ambil belakang pak-pak, dia ambil sesuai dengan dia, dia ambil waktu. Dia tak ambil senduk kalau kena pada sodek. Dia tak ambil sodek bila kena pada sudu. Ambil itulah keadaan kita. Ini doa. Dan isteri Nabi Fir'aun, isteri Fir'aun ni, ambil Rabbi ibn li'a indaka baitan fil jannah. So, wa najini min fir'aun wa amali so, wa najini min al-qawm al-zalim. Ini isteri dia berputar dalam kepala isteri apa namanya, bini Nabi Fir'aun. Dia kata, yang pertama Tuhan, tolong buatlah rumah sebuah aku. Lah bahasa buruk-buruk tak apa. Walaupun tidak malikah tak apa. So, yang kedua, hey Tuhan, wa najini min fir'aun wa amali. Mempelepah aku daripada aktiviti Fir'aun. Aku akan tek Fir'aun, aku akan kui Fir'aun, aku berapa orang ni, kerja-kerja aku dari istana ni. Mung jangan libat bahawa aku layan Fir'aun ni kerana sayang Fir'aun tu. Kerana dia tu lelaki aku, apa boleh buat. Tak layan ni, siapa aku berapa. Aku akan tek dia, akan nasib dia. Tapi jangan masuk dalam rekod amalan yang boleh aku. Bubuh amalan wudhu. Bubuhlah amalan. Lepas tu, wana jini melakamu zalimi. Lain pada aku minta mempelepah aku daripada Fir'aun untuk laki aku sendiri, juga daripada kaum zalim. Wazir-wazir, menteri-menteri Fir'aun, tentulah selibatnya aku, paling ngadak aku, sembuh aku, minta dengan aku buat tu. Sekali-sekala aku buih kandung waktu menteri-menteri aku. Hak ni pun aku minta juga, jangan masuk kerja ni dalam senaga aku di akhirat. Ini contoh hamba sebut, contoh sebagai seorang permaisuri raja. Dia tak tahu nak pelepah daripada diri, daripada diri tu lelaki dia, kata dia ya Allah Subhanahu Wa Taala. Minta pada Allah Taala, tidak minta dengan tu lelaki dah. Walaupun tu lelaki ni mengaku Tuhan, tapi dengan sebab dia tak mengaku tu lelaki Tuhan, bukan Allah yang Tuhan sebagaimana dia ajar oleh Musa alaihissalam, dia buat aku.